Lady Nesin. Welcome to the world. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Dan hari ini ada 7 orang. 7 orang lawyer sanggup untuk nak jadi lawyer dia. Tak boleh. Tak boleh. Biarlah. Tak pula kalau nak jadi lawyer dia, silakan. Muhyiddin Nesin akan didakwa di bawah Akta Hasutan. Apa yang dia bawa? Dia kata, oh, dalam ceramah, sebenarnya saya yang ada majoriti. Saya ada 115 SD. Saya dah serahkan kepada istana. Istana dah terima. Masa saya lah saya jadi Perdana Menteri. Dia kata macam tu. Dan saya dengar debat walaupun dengan kawan saya kan, AD kan. Dia kata, eh, dah diserahkan kepada istana. Maksudnya dia dah terima lah. Apa kebangan? Dah diserah, belum tentu terima, bang. Ni saya nak cerita betul lah AD cakap tu. Dah diserah, belum tentu terima. Serah belum tentu terima. Terima ni lain, serah tu dia dah dapat. Tapi adakah dah terima terma itu? Tidak semestinya. Contoh, kita ada kontrak. Dan saya ada terma saya. Saya pun menyatakan terma saya. Saya hantar pada email awak. Awak pun dapat email tu. Just because awak dah baca dan dapat email tu, adakah awak ada bersetuju dengan kontrak itu? Belum. Awak baca, oh, ni terma ni macam tak betul ni. Boleh betulkan balik tak? Contoh. Jadi, kena betulkan balik. Kan, bila dah betulkan balik, awak pun tak setuju. Timbalik. Last-last, kita dua sign. Masa kita sign itulah, itu persetujuan. So, dalam kes itu, Muhyiddin Nesin tak ada persetujuan lagi. Terima, dia hantar SD, Sultan dah terima, Agong dah terima. Agong dah dapat, tapi belum terima. Dia terima mendapat, bukan terima bersetuju. Dia beza. Dan tidak ada di dalam perlembagaan mengatakan bahawa Agong kena automatik setuju hanya kerana melihat 115. Mak kata Zahid lah, memang ada 115. Dia tak, kita tak kata ada dia orang argue. Kalau sekiranya 10 itu palsu, Muhyiddin Nesin boleh dimenjarakan kerana mengemukakan SD palsu. Siapa kata 10 itu SD palsu? Saya sendiri pun tak pernah claim SD palsu. Tetapi apa yang kita kata, 10 itu SD yang disign 2-3 kali. Ada seorang yang menandatangani 2-3 SD. Dia bukan palsu, dia cuma setuju pada semua orang. Adakah salah? Tak. Tak salah. Dia bukan memalsukan SD, dia cuma menandatangani 2-3 SD. Dan itu yang berlaku pada 10 orang itu. Dalam pada dia sokong Muhyiddin Nesin, dia juga sokong Barisan Nasional. So kita kena faham benda itu. Jadi disebabkan dia mempertikaikan itu, maka dia pun apa orang kata, dikatakan sebagai menghasut lah, diletakkan di bawah atas. Okey, keluar berita hari ini juga, Bersatu tidak bersetuju dengan apa orang kata menggunakan Akta Hasutan untuk mengenakan Muhyiddin Nesin. Bersatu kata dia tak setuju tau. Saya didakwa di bawah Akta Hasutan sewaktu Muhyiddin Nesin jadi Perdana Menteri. Kenapa pada masa itu Bersatu tak kata apa? Sebab apa? Sebab bukan kena pada orang dia kan, kena pada marhain, rakyat marhain macam saya ni yang cuba untuk menghalang kerajaan kejam macam kerajaan gagal Muhyiddin Nesin tu. Rakyat marhain macam ni, dia nak tutup mulut lah. Tapi bila kena pada dia, itu saya kata dalam Facebook saya kan, saya kata dulu masa kau berkuasa, kau tangkap aku. Sekarang ini, kau kena tangkap di bawah akta yang sama. Karma is bitch. Kan, pembalasan itu bukan kat akhirat, kat dunia kita dah kena, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya, istana tak buat laporan polis lah. Ini istana buat laporan polis, tuan-tuan. Kan, istana buat laporan polis, tapi tak apalah. Kan, Muhyiddin Nesin, welcome to the world, welcome to the jungle, welcome to the jungle. Dan hari ini ada 7 orang, 7 orang lawyer sanggup untuk nak jadi lawyer dia. Tak boleh. Tak boleh, biarlah. Tak pula kalau nak jadi lawyer, silakan. Tapi poin saya nak bawa adalah ni, tuan-tuan. Dia bukan masalah Akta Hasutan, tak ada hasutan. Saya pun memang against Akta Hasutan pun. Kesian Ustaz Wan G kena dakwa Akta Hasutan. Kita beria-ia nak menghapuskan Akta Hasutan, tapi sampai sekarang tak dihapuskan. Well, that's beside the story lah. Tetapi, you know, undang-undang ada kat situ. Kita gunakan undang-undang apa yang ada. Kan, Sanusi pun kena. Sanusi lagi teruk. Hidup petikai kan, wahai Menteri Besar Cokiang, siapa yang lantik? Ambil Sultan Selangor tu buat laporan polis terhadap beliau. Ambil. Kan, dua pemimpin Perikatan Nasional
dua pemimpin Perikatan Nasional, istana buat laporan polis pada mereka, tuan-tuan. Yang ini, di manakah dia semboyan-semboyan? Di manakah dia pejuang-pejuang Melayu Islam yang mempertahankan raja? Di mana mereka sekarang? Kenapa tak ada seorang pun shaking kepada Muhyiddin Yassin dan juga kepada Sanusi ni? Dan saya tengok geng-geng PAS yang duk mempertahankan PAS, mana dia orang? Yang duk berdebat dengan apa nama? Pak Yus DRT tu kan, DRT Pak Yus DRT. Kan? Geng-geng Tok Singa dan sebagainya. Di mana mereka? Dalam isu Muhyiddin Yassin dan juga isu Sanusi, di mana mereka? Kenapa senyap? Langsung senyap. Senyap. Saya tak marah Tok Singa, jangan ambil hati Tok Singa. Cuma be fair lah. Kalau dengan Pak Yus yang kata BABI kepada Ustaz Zaidrus tu kamu nak melenting, kamu tahu tak lagi besar dan tinggi darjat, apa orang kata, bukanlah tinggi darjat daripada segi amalan, tapi kedudukan tu lagi tinggi raja-raja dan sultan kita tu, kenapa kamu berdiam diri? Tapi Pak Yus dah jelaskan, dia kata kan, dia kata dia dah jelaskan. Tapi itulah tuan-tuan, this is what politics is all about. This is what kita sepatutnya dalam isu dan dalam keadaan ini, kita nak membetulkan negara. Kita nak bawa negara ke arah yang betul. Dan sebagai pembangkang, bagi saya, pembangkang kena memainkan peranan sangat proaktif dalam meneliti setiap cadangan kerajaan. Adakah cadangan itu betul? Bagaimana polisinya? Apakah pembentangan white papernya telah dipersetujui? Bahaskan yang itu. Bab-bab picisan-picisan ni tak payah letak tepi. Dan saya nak argue, tuan-tuan nak mempertikaikan keislaman negara ini, kenapa? Kan? Saya tadi saya dengar apa, Amanat Haji Hadi balik kan. Saya dengar balik Amanat Haji Hadi tu. Kau boleh Google lah. Amanat Haji Hadi tu antara lain mengatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana dia UMNO. Kerana dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah, dia kata. Lepas tu bila saya terfikir balik, dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah. Saya bertanya, kalau perlembagaan kita ni perlembagaan penjajah, habis perlembagaan macam mana yang Hadi nak bawa? Saya nak bawa perlembagaan Islam. Apa itu perlembagaan Islam? Itulah masalahnya kita ni, tuan-tuan. Ni saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu konotasi ni, kena buang. Sebenarnya, selain daripada ibadah, ibadah khusus, sembahyang, puasa, selain daripada ibadah dan akidah, akidah ni ialah kepercayaan kepada Allah, rukun iman, sebagainya. Selain daripada dua ini, sebenarnya tidak ada acuan khusus kepada bagaimana negara nak ditadbir. Politik ni tidak ada acuan khusus. Nabi SAW meninggalkan panduan. Dia ada dia punya panduan-panduan dia. Bagaimana mentadbir? Bagaimana mentadbir? Bentuk macam mana? Sistem macam mana? Terpulang kepada kita sebenarnya. Itu ijtihad kita.